Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sahabat subscriber semua, tentunya kembali lagi di channel Pangeran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Ya pasti admin doakan selalu ya, semoga buat teman-teman semua sehat selalu dan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Baik, jadi untuk di segmen pembahasan kali ini admin akan bahas cara editing sebuah video blur ya, kedip-kedip ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin editing seperti di TikTok yang lagi viral ya, jadi video blur kedip-kedip ya. Oke, baik, untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi CapCut ya. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Nah, baik, kita klik saja bagian aplikasinya, kita langsung saja ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa pilih saja bagian new project ya. Kita pilih di bagian new project, kita cek di bagian new project. Nah, buat pemula ya. Oke, jadi di sini ada dua pilihan, yang mana video dan foto ya. Karena untuk editing kali ini kita akan gunakan sebuah video. Nah, oke, di sini kita akan editing sebuah video ya, teman-teman. Jadi agar blur kedap-kedip dan bisa kita kasih sebuah tulisan ya. Baik, di sini jika teman-teman sudah menyiapkan videonya, silahkan teman-teman tinggal pilih saja, misalkan seperti ini. Oke, kita langsung cek saja, kita klik saja bagian ADD. Oke, seperti ini. Nah, oke, ketika videonya sudah memiliki musik, kita bisa hilangkan. Caranya kita klik saja di bagian videonya. Di sini teman-teman bisa klik saja bagian volume ya, seperti speaker. Oke, seperti ini. Nah, baik, langkah yang kedua, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk musiknya dengan cara kita klik saja bagian ADD audio. Di sini kita bisa ekstrak. Nah, oke, untuk musiknya kita ambil saja dari video TikTok ya. Jadi untuk videonya dan musiknya sudah kita siapkan, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi untuk videonya dan musiknya sudah siap, sudah menyatu. Di sini kita tinggal bagaimana cara ngeblurnya, yaitu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa pilih saja di bagian efek. Nah, oke, setelah seperti ini teman-teman bisa pilih di bagian efek basic ya. Jadi pastikan ketika masuk di aplikasi ini datanya itu aktif ya teman-teman. Oke, jadi ketika datanya aktif, otomatis untuk efeknya ataupun efek ya, jadi untuk efek ataupun animasinya akan terbuka ya teman-teman. Baik, kita cari efek blur. Nah, di sini ada efek blur, kita coba buka, kita klik ya, jadi kita ubah menjadi blur videonya. Oke, nah, oke, seperti ini. Oke, jadi ini blur yang biasa ya teman-teman, bisa di fullkan sampai di akhir video. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi agar terlihat lebih jeduk-jeduk, teman-teman bisa tentukan saja untuk beatnya. Di sini teman-teman bisa klik saja bagian musiknya. Oke, dan setelah itu teman-teman bisa klik saja bagian musiknya. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian match out ya, seperti bendera di sini. Nah, oke, kita tentukan beatnya terlebih dahulu. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipotong-potong saja sesuai dengan titik yang sudah kita siapkan. Oke, kita cari titik yang pertama ya teman-teman. Jadi titik yang pertama kita tekan dan kita split. Oke, kita tekan videonya. Di sini kita bisa split ya, split. Oke, baik, kita lanjut ke titik yang ketiga. Di sini teman-teman bisa split ya, tekan videonya dan kita bisa split. Nah, seperti ini agar lebih jedak-jeduk ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah versi untuk blur yang biasa ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan blur yang hitam putih ya, blur yang hitam putih, kita nanti akan kita masuk ya. Oke, seperti ini. Kita potong-potong terlebih dahulu dan setelah itu kita bisa perpanjang. Dan kita bisa klik saja bagian potongan dari videonya. Di sini kita pilih bagian animasi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian combo ya, dengan animasi zoom 1 ya teman-teman. Oke, kita pilih zoom 1 untuk potongan yang pertama. Potongan pertama
terakhir teman-teman bisa gunakan satu ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir video. Nah, oke, kita coba tes ya untuk hasil videonya. Oke, karena belum full kita potong ya, jadi bisa kita potong lagi ya teman-teman agar lebih jedak-jeduk. Oke, seperti ini. Kita lanjut bagian titik selanjutnya ya teman-teman. Jadi kita split semua bagian titik-titik yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Oke, kita klik saja bagian videonya. Di sini teman-teman bisa tambahkan bagian animasi. Oke, di bagian combo ya. Kita pilih zoom 1 ya, teman-teman, zoom 1. Oke. Kita pilih zoom 1 kembali. Oke, nah buat teman-teman yang ingin mendapatkan kedap-kedipnya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian efek. Nah, kita bisa pilih di bagian party ya, teman-teman. Jadi di bagian party. Nah, jadi teman-teman bisa temukan untuk efek kedap-kedip putih ataupun kedap-kedip hitam ya. Jadi untuk kedap-kedip putih itu berada di bawah ya, teman-teman, dengan nama white flash. Nah, oke, seperti ini teman-teman bisa difullkan saja ke bagian akhir sampai videonya ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, kita fullkan. Nah, oke, jika teman-teman ingin mendapatkan kedap-kedip hitamnya itu sama ya di bagian party juga. Untuk nama dari efeknya yaitu black flash ya teman-teman, black flash. Jadi seperti ini, kita juga bisa tambahkan juga untuk black flashnya seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan saja ke bagian akhir. Nah, oke, setelah seperti ini, jika teman-teman ingin mendapatkan efek yang hitam putih, kita bisa klik saja di bagian filter ya teman-teman. Jadi di bagian filter untuk yang hitam putih ini, di bagian filter teman-teman bisa cari untuk filternya yaitu BW1 ya teman-teman, BW1. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi blur yang hitam putih ya. Nah, oke, jadi di sini teman-teman bisa difullkan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah blur untuk hitam putih. Oke, hitam putih seperti ini. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan blur yang biasa, kita bisa hapus saja untuk blur hitam putihnya. Nah, seperti ini ya. Ini efek yang kedap-kedip yang biasa. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan kedap-kedip putihnya ataupun efek hitam putih, teman-teman bisa cari di menu filter ya. Jadi menu filter yaitu yang BW1 ya. Kita cek seperti ini. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya, jika teman-teman ingin menambahkan sebuah tulisan, kita cek terlebih dahulu ya untuk videonya. Oke, di bagian sini bisa kita tambahkan sebuah tulisan. Caranya adalah teman-teman bisa klik saja bagian teks di bawah ya. Oke, kita buat teks ya di sini. Kita pilih teks, ADD teks ya. Oke, di sini teman-teman tinggal ditulis saja ya. Sudah disediakan di sini, teman-teman tinggal ditulis saja. Misalkan ya. Oke, misalkan seperti ini, teman-teman bisa dikasih saja bagian spasi. Oke, kita kasih spasi agar tidak terlalu dekat ya, teman-teman. Jadi kita kasih spasi seperti ini. Oke, kita bisa turunkan. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa taruh posisi di atas. Oke, dan di sini teman-teman juga bisa pilih untuk bagian tulisannya ya. Jadi ataukah tulisan seperti ini dan ataupun seperti ini ya, flow, ataupun untuk warnanya di sini ada hitam, kuning ya. Di sini teman-teman bisa juga dipilih banyak sekali. Nah, misalkan di sini admin akan pakai tulisan yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, dan di sini kita klik saja centang. Di bagian sini kita klik centang. Oke, untuk menambahkan animasinya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian musiknya.
teman-teman perhatikan menu di bagian ujung ya. Jadi di sini ada animasi ya. Kita cek animasi. Jadi animasi untuk pergerakan dari tulisan ya. Jadi menurut admin di sini yang cocok adalah yang brew in. Nah, oke, jadi pergerakannya seperti itu. Untuk mengatur ukurannya di sini teman-teman bisa kasih 0,3 ya, teman-teman. 0,3. Nah, ini bisa teman-teman geser yaitu 0,3 saja. Nah, oke, seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya. Oke. Oke, kita cek ya. Animasinya di sini masih terlalu cepat ya, teman-teman. Oke, jadi ini cukup ya. Jadi kita cek bagian animasi di sini menggunakan 1,9 ya, teman-teman, 1,9. Nah, oke, jika teman-teman ingin menambahkan stiker lainnya, teman-teman tinggal pilih saja bagian stiker ya, agar lebih menarik. Diklik saja bagian stiker di sini. Teman-teman juga bisa pilih di bagian hot ya. Jadi stiker yang sering digunakan ya, teman-teman. Nah, pastikan ketika masuk itu datanya aktif. Nah, misalkan kita akan kasih stiker ini ya, waktu ataupun ini ya. Untuk seperti ini kita coba cek ya. Dan di sini teman-teman bisa diperbesar saja, misalkan seperti ini kita taruh di atas. Nah, kita sesuaikan saja. Oke. Oke, misalkan seperti itu, bisa juga kita langsung tambahkan stiker lagi. Oke, kita kasih stiker yang pink ya. Nah, seperti ini. Oke, misalkan seperti ini, kita klik centang. Nah, teman-teman bisa disesuaikan ya untuk panjang dan lebarnya. Di sini teman-teman bisa disesuaikan seperti ini sampai di akhir video ya, seperti ini. Oke, kita fullkan. Oke, setelah seperti ini jangan lupa untuk bagian watermark di bagian belakang bisa kita tekan dan bisa kita hapus ya. Kita klik dan kita hapus, teman-teman. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian simpan di pojok sebelah kanan atas ya. Kita simpan dan nanti akan kita lihat untuk hasilnya. Oke, pastikan ketika teman-teman masuk di aplikasi ini, pastikan datanya aktif ya. Jika datanya tidak aktif, otomatis untuk animasi ataupun efek ataupun stiker yang akan kita gunakan itu tidak akan terbuka ya. Dan setelah selesai, teman-teman juga bisa langsung share saja ke aplikasi TikTok. Nah, oke, setelah seperti ini, di sini kita klik done saja dan di sini sudah selesai ya, teman-teman. Tinggal kita lihat hasil editan kita di bagian video. Nah, oke, kita cek. Oke, kita cek di sini ya. Oke ya, cukup mudah buat editing sebuah video TikTok ya, blur, kedap-kedip ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.